Di Pulau Tikus. Ini kondisi pulau saat ini, teman-teman. Jadi Pulau Tikus ini adalah salah satu pulau yang terletak di Provinsi Bengkulu. Tadi kita perjalanan ke sini naik perahu itu menempuh waktu sekitar 1 jam perjalanan dari pinggir. Jadi kita akan coba explore, kita coba kelilingi pulaunya dulu tuh. Oke. Ikuti terus. Kita mulai dari sini. Ini kita ada di pinggir laut. Kebetulan saat ini kondisi pasang sedang surut, jadi airnya kecil. Ini semua seputaran karang dangkal. Bisa dilihat. Kita coba keliling. Di dalam itu ada mercusuar, tempat menjaga pulau. Ini bisa dilihat ada papan merek menara suar Pulau Tikus. Ada juga kapal-kapal nelayan yang biasa mencari ikan di sekitaran pulau. Biasanya kalau hari Sabtu, hari Minggu itu ramai orang wisata dan juga ada yang mancing. Lihat. Kalau dulu pulau ini lumayan besar, cuma karena kondisi mungkin tipis dengan air laut, sekarang sudah tidak terlalu besar, cuma sudah kecil. Terlihat itu mercusuar, untuk tanda kalau malam lampunya hidup, jadi bisa tanda kalau kapal-kapal yang lewat bahwasanya di sini ada pulau.
dan di sana itu ada pondok tempat nelayan istirahat. Bekas Tuhan yang sudah lama untuk kita air. Tidak lama, cuma sebentar udah keliling. Ini tempat kita tadi lama turun. Kita coba masuk ke dalam, lihat kondisi di dalam pulau. Di sini oke, kita akan istirahat di bangunan mercusuar. Di sini ada penjaganya. Tiago. Masuk ke samping. Di pulau mana ada banyak yang rusak, tempat biasanya